Baiklah pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kita akan mendengarkan kembali video yang selanjutnya yang juga disampaikan oleh Syekh Utsman Al khamis hafidhu taala. Idza al Imam Ahad, law halatan. Idza kan hadzal Ahad, huwa alladhi yush'ir al-imam as-sabirin يصفق يصرخ يكح كذا لا يلقي له بالا وانما يستمر على طريقته لان ال الذين خلفهم هم الاحق بان يراعوا من مراعاه هذا الذي جاء متاخرا اما اذا كان لم يفعل شيئا من ذلك ولكن شعر به الامام لا باس ان ينتظر ينتظر الامام قريب بدون ان يشق على الناس لا مانع ان ينتظر قليلا بدون مشقه على الناس الانتظار الداخل ما في بس خاصة في الركعة الأولى والركعة الأخيرة لأن في الركعة الأولى يدرك الصلاة كاملة في الركعة الأخيرة يدرك شيئا من الصلاة أما في الثانية والثالثة أهون الأمر إذا كانت رباعية يعني فعلى كل حال الإمام يقدر هذه الأمور أي نعم Baiklah pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengarkan tadi ya video singkat yang disampaikan oleh Syekh si Usman Al-Khamis hafizahullah taala. Beliau juga tadi menjawab pertanyaan dari murid beliau, pertanyaannya apa hukum bagi seorang imam ya jika dia mendengar atau merasakan ada makmum itu yang baru masuk ya baru masuk saat dia takbir untuk ruku, Allahu Akbar ruku, dan dia tunggu seperti itu, dia tunggu agar makmum tadi e, mendapatkan rokaat tersebut. Maka beliau perincikan tadi ada dua hal ya, dua hal. Yang pertama kata beliau kondisi pertama jika makmum yang terlambat tadi yang membuat imam itu agar menunggu seperti dia berteriak umpamanya Tunggu, tunggu, seperti itu Inna Allah ma'as sabirin, bersabar Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar, seperti itu Maka kondisi seperti ini Maka imam tersebut harus tetap sholat seperti biasa Seperti biasa, maknanya apa? Seperti biasa dia ruku umpamanya sekitar setengah menit Seperti itu, maka dia seperti itu Setengah menit tanpa ditambah ini kondisi pertama kondisi kedua seorang imam tersebut dia yang merasa ada orang baru masuk jamaah baru masuk bagaimana seorang imam merasakan itu tentunya banyak banyak hal ya mungkin kalau masjid di Indonesia seperti masjidnya itu punya pintu ketika dibuka orang tahu ada orang yang baru masuk ingin sholat seperti itu atau Pintu tersebut, pintu yang digeser ya, digeser sehingga imam merasa atau suara langkah seseorang, seorang melangkah. Ketika imam merasakan seperti ini ada orang yang baru masuk, maka dibolehkan bagi dia untuk menunggu sejenak dengan syarat tidak mempersulit makmum yang lain, tidak mempersulit. ...makmum yang lain. Dan ini adalah pendapat... Uh, ...madhab al-imam as syafii Madhab imam kita... ...dan juga madhab imam Ahmad. Dan ini... Uh, ...madhab ini atau pendapat ini... ...dipilih oleh Syekh bin Bas... ...ulama karismatik Saudi... ...dan juga Syekh ibnu Uthaymin... ...dan juga ulama karismatik Saudi. Dan ini adalah pendapat yang lebih... ...hati-hati uh, seperti itu. Jadi ketika seorang imam tersebut merasa... ...merasa ada orang yang datang ya dan dia menunggu sejenak maka itu disunnahkan dan ini adalah fiqhul imamah dan ini menunjukkan imam tersebut paham tentang fikih imam fikih imam dan selayaknya beginilah para imam ketika mereka merasa ada orang yang baru masuk dia tunggu sejenak jangan langsung uh, mengucapkan sami Allahu liman hamidah bangkit dari dari sujud maksudnya bangkit dari rukuk tersebut. Karena memang pendapat yang paling benar ketika seorang makmum tersebut mendapatkan imam ya bukan mendapatkan makmum mendapatkan imam rukuk maka dia telah mendapatkan satu rakaat walaupun dia tidak ikut membaca surah al-Fatihah pada rakaat tersebut. Seperti itu. Terkhusus kata beliau tadi ya. Terkhusus e, bagi imam di sini ada beliau khususkan. pada rokaat pertama. Pada rokaat pertama sangat disunnahkan bagi seorang imam itu untuk menunggu ketika dia merasa. Kenapa? Karena ketika dia menunggu tersebut maka orang yang terlambat tadi bisa mendapatkan seluruh rokaat tersebut. Kenapa? Karena dia mendapat rukuk bersama imam. Dan juga ketika pada yang terakhir, pada ruku ruku yang terakhir ketika sholat tersebut mungkin dua rakaat atau empat rakaat kita katakanlah empat empat rakaat di rakaat keempat dia merasa ada orang yang masuk maka dia tunggu sehingga orang tersebut juga mendapatkan uh, rakaat sholat bersama imam seperti itu jadi intinya sangat dianjurkan bagi imam ketika dia merasa makmum tersebut masuk maka dia tunggu dengan syarat tidak mempersulit makmum yang lain karena makmum yang berada pada saat dia sholat saat itu lebih berhak sebetulnya bagi bagi im, bagi imam dibanding makmum yang baru datang tadi baiklah pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kita telah menjelaskan yang pertama yaitu tentang mendamaikan ya mendamaikan dua orang yang bertikai ini sangat dianjurkan bahkan e, bagi orang yang mampu hukumnya wajib untuk mendamaikan mereka itu aslihu baina akhwaikum kata Allah maka damaikanlah di antara kedua saudaramu jadi kita damaikan bukan malah kita kita bakar seperti itu bagaimana mendamaikannya caranya sangat banyak di antaranya kita ingatkan mereka akhirat kita sebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu kemudian yang kedua ini atau video kedua ini kita telah membahas bagaimana uh, hukum seorang imam menunggu maka sangat dibolehkan ya bagi seorang imam terutama ketika imam yang merasa ya ketika imam yang merasa dia ada makmum yang baru datang seperti itu dan ini menunjukkan seorang imam itu paham tentang fikih solat, paham tentang fikih solat dan tidak terburu-buru. Karena memang banyak imam uh, dia sudah tahu makmum itu baru buka pintu, dia ruku hanya tiga detik atau berapa detik saja, dia hanya cukup membaca sekali subhana rabbiyal azim satu kali. Hanya mencukupkan dengan yang Wajib saja, sangat dianjurkan bagi imam menyempurnakan bacaannya tiga kali. Subhanallah, subhanallah, ketika dia merasa ada orang lagi, dia tunggu sebentar. Dia tunggu sebentar tanpa membuat makmum yang lain itu merasa kesulitan. Dan juga seorang imam itu tidak menunggu lama kali. Tidak menunggu lama kali terutama makmum dia atau jamaah yang ikut bersama dia dari awal itu adalah orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah sudah tua. Umpamanya dia ruku itu kira-kira e, tiga menit umpamanya. Kalau bagi jamaah yang muda mungkin itu wajar, masih kuat. Namun jika jamaahnya itu adalah yang tua maka kita cukupkan mungkin paling lama satu satu menit seperti itu, satu menit. Karena memang, ketika seorang itu sudah masuk masjid dan dia melihat imam, sudah ruku', dibolehkan dia langsung ruku', tidak harus lagi e, takbir dan meletakkan tangan bersedekap seperti tidak dibolehkan langsung ikut ruku' bersama imam, walaupun dia belum masuk sop. Walaupun dia belum masuk masuk sop, kemudian dia berjalan. Ketika dia belum masuk sop, dia ruku', dia berjalan masuk ke... Kesop kaum muslimin. Baiklah pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rehat sejenak, jangan ke mana-mana, tetap bersama kami salam TV. Pas nih. Ini agak panjang ini.